tak kerekam sebuah di pojok saya itu nggak tahu kerekam apa enggak. Tadi pas jatuh langsung disambar mulu, jadi nggak kelihatan sambarannya. Tipis mas bro, double lah. Oke, gel gatel lah. RAZ dulu, amis. Mantap jiwa. Paksa kita harus nyemplung situ tadi. Lumayan mas bro. Nah, ukuran 5 onan lah. Terus, lanjut. Tero. Pelan om, ada yang angkot lagi. Hah? Apa? Kok bisa? Rek bro, Solan. Oke. RAZ lur ya, yang oval. Terus lanjut, mantap. Alun-alun, pelan-pelan, nyangkut. Apa? Tebel.
Oh, tadi dua harus ini. Emanglah JF Topi. JF Topi. Opa. Tuh bro. Kuncuran. Dua kali nyamper ini. Tuh, nama tanya lagi om. JF Opa lah. Dua kali nyamper tadi. Alhamdulillah kenanya. Terus lanjut, mantap. Tahu dah. Langsung lelep. Seperti sampah. Anjir. Sini kita enggak ada. Sampah. Ini kayaknya CF nih, Om. Aduh, menggila ini. Menggila depan Mas Joko ini. Mantap Mas Bro. Kayak kopal ya. Razet lur. Ini nggak tahu ini tiba-tiba killer aja ini. Apa karena kita biasanya pakai soprok ya. Ini pakai JF langsung keluar deh. Joss, mantap. Lanjut. Ntar masih ada lalu dilempar tuh. Iya. Coba lempar dong. Habis. Giliran ini yang apa? Habis gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, kita tadi dapat 3 ekor kocok-kocolan bro. Ini bawa mah mau di pucung sama Mas Joko. Mau dimasak ini. Alhamdulillah 3 ekor kocok-kocolan ya. Untuk lurnya saya pakai RAZ lur. Mantap ini ovalnya. Lagi menggila ini. Joss lah. So, kita coba lagi untuk spotnya, spot andalan ini Mas Bro, spot Nusa Indah. Spotnya empang-empang ini ya, spot andalan saya lah, biasa konten saya banyak di sini juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.